Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pada taklim kita kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi hadiah buat Kabupaten Serdang Bedagai yang ke-18 tahun berulang tahun kali ini. Mau maju kabupaten ini? Mau sejahtera rakyatnya? Mau selamat penduduknya? Bahagia pejabatnya? Ini kata Nabi. Nah, dengar baik-baik. Suatu daerah akan maju apabila ditopang 4 hal. Berapa ibu? Berapa pak? Bukan 4 istri, 4 perkara. Ya? Yang pertama, kalau mau maju Kabupaten Serdang Bedagai ini, maka ditunjang yang pertama di ilmil ulama, ilmunya para ulama. Maka Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda yang saya hormati dan kita muliakan, kalau kabupaten ini mau maju, tolong mari ajak ulamanya untuk bersama-sama membangun kabupaten. Jangan ulama hanya dijadikan juru kampanye ketika mau mencoblos, ketika sosialisasi, ketika mau pilkada, ketika mau pilcalek. Ajak buya, ajak ulama, ajak remaja masjid. Selesai terpilih tidak pernah diajak ngomong kebijaksanaan pemerintah. Maka selesai terpilih Pak Bupati telpon semua ulama-ulama kita, remaja-remaja masjid kita, aktivis-aktivis dakwah kita. Ayo saudara-saudara para kaum ahli agama, tolong berikan masukan kepada kami untuk dijadikan pijakan apa kebijaksanaan yang akan kami lakukan 5 tahun ke depan. Enak, insya Allah kalau bupati mengambil kebijakan, bupati membuat perda yang diketuai oleh anggota DPR-nya dengan izin dan pertimbangan ulama, maka insya Allah kebijaksanaannya berdasarkan agama. Kalau kebijaksanaannya berdasarkan agama, maka kalian akan selamat dunia dan keputusanmu akan menjadi amal jariah di akhirat kelak. Amin. Tapi begitu kau tinggal ulama, apalagi sampai kau tangkepi ulama, maka tunggu, kamu dikejar KPK. Kau selamat dari KPK, kau bisa bermain mata sama penegak hukum, tapi demi Allah malaikat tidak bisa kau tipu. Maka Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, seluruh aparat, kepala-kepala dinas, ketika bapak berbicara anggaran untuk apa, ajaklah ulama. Tidak mesti formal, tidak mesti resmi, ajak mereka berbicara sambil ngopi-ngopi, sambil makan pisang goreng. Ajak ngomong tinjauan-tinjauan agama. Insya Allah kalau bapak mengambil keputusan pertimbangan agama, bapak bukan cuma selamat di dunia, tapi insya Allah selamat di akhirat. Bapak membangun jembatan, bapak membangun jembatan, jembatannya alhamdulillah sudah meninggal yang punya, sudah meninggal yang panitianya, sudah meninggal yang atur anggaran, sudah meninggal bupati, wakil bupati dan anggota DPR-nya. 50 tahun masih beroperasi jembatan itu, dan insya Allah selama jembatan itu dilalui ustadz pergi ceramah, bapak dapat kiriman pahala. Itu kalau ngambil keputusan pertimbangan ulama. Maka saudaraku aktivis dakwah juga, jangan kau musuhi pemerintah. Tidak mungkin negara kita baik kalau ulama dengan umara berjauhan. Negara Republik Indonesia ini berdiri karena tetesan darah keringat para santri dan ulamanya. Jadi kalau ulama dijauhi, ulama juga menjauhi pemerintah, maka tidak akan sejahtera rakyat kita. Saya memberi ilustrasi sederhana Pak Bupati yang saya hormati. Ulama dengan umat itu ibarat hutan dengan harimau. Atau singa, wadah hutan-hutan di sini misalnya. Saya kasih contoh kebun sawit. Kebun sawit ini kalau ada singa di dalamnya, ada enggak yang berani masuk ganggu kebun sawit? Ya. Ada yang berani? Ya. Kenapa? Ada singa menerkam. Coba. Sebaliknya, ketika singa sudah keluar, dan singa itu keluar, ditangkap dan dijadikan hiburan di sirkus,
Coba kita lihat itu singa kalau dia sudah di sirkus, dipukuli, ditunjuki sama anak-anak, ini lucu. Begitulah ilustrasinya. Kalau ulama dengan rakyat, ada ulama yang disengadi di kabupaten ini, insya Allah orang lain tidak akan berani macam-macam. Kenapa? Ada tokoh yang didengar bicaranya. Sebaliknya, kalau ulama sudah tinggalkan kebun, maka ulama itu akan dipermainkan dan dia bisa menjadi tunjuk-tunjuk, dianggap lucu. Maka ulama dengan umat, ulama dengan pemerintah tidak boleh berpisah. Dia adalah satu kesatuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dan kalian juga aktivis dakwah, kita-kita ini yang mengaku diri mubaligh, mengaku sebagai pewaris para nabi, al-ulama'u pawarisatul anbiya, kita ini pewaris para nabi. Ketika kalian mendakwah, pakai teladan Rasulullah sebagai contoh. Rasulullah tidak pernah memaki orang, jangankan orang yang berseagama, jangankan sahabatnya, jangankan orang yang seiman, orang yang nata-nata nyata dengan berbeda agama dengan Nabi, nyata-nyata mau membunuh Nabi, melempari Nabi, Nabi justru doakan dia. Siapa? Penduduknya Taif. Coba Bapak lihat, Nabi dihina di Mekah, datang ke Taif dengan harapan di Taif mendapat simpati, tapi sampai di Taif malah dilempari sama anak-anak remaja. Apa Nabi doakan hancurkan mereka? Tidak. Ketika Jibril datang menawarkan bantuan, ya Muhammad, sudah keterlaluan ini masyarakat Taif, Allah mengirim saya, kau berdoa kepada Allah, Allah perintahkan saya, kau berdoa saja, saya hancurkan semua masyarakat Taif. Apa jawaban Nabi? Kalau saya kira-kira dikepung di sini, dilempari, tiba-tiba datang Pak tentara sama polisi, mana Ustaz? Sudah siap ini pasukan, hancurkan? Pasti saya bilang, tembak sana. Tapi Rasulullah tidak. Apa beliau katakan? Ya Jibril, kalau Allah ingin mengabulkan doaku, saya berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada yang lempari saya, berikan hidayah kepada masyarakat Taif. Kalau bukan dia yang beriman kepadaku, nanti anak cucunya yang beriman kepadaku. Dan alhamdulillah, berkat doanya Rasulullah dikabulkan di Taif. Taif sekarang tidak ada satu ekor manusia pun yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Maka kalau dakwah, kita hanya nari simpati. Gimana orang supaya dengar-dengar ceramah, senang dengar dakwah. Soal dia mau amalkan ceramah kita atau tidak, bukan kita punya kemauan. Hidayah datang dari Allah. Maka ulama, penceramah, mubaligh, da'i, kalian hanya wajib menyampaikan, serahkan hidayah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ajarkan, ketika dakwah, dakwalah dengan menggembirakan, janji mereka surga. Ada juga penceramah dari salam pertama sampai akhir neraka aja dicerita. Kau dibakar, ditusuk pantatmu, gunting lidahmu, tusuk. Dan gak usah pindah ceramah deh, itu takut deh. Coba kalau ceramah di depan ibu-ibu janji surga, depan bapak-bapak cerita poligami, senang dia Pak. Ibu cerita, bukan disuruh poligami, diceritakan. Percaya ini, nggak ada yang berani. Pak polisi tentara, mana ada polisi yang berani sama istrinya? Mana ada tentara yang berani sama istrinya? Dia bilang, teman saya yang tentara, kami sebenarnya bukan takut sama istri Ustaz, cuma istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan, dan komandan juga takut sama istrinya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Saudaraku para alim ulama, para pendakwah, ketika kalian menghadapi tantangan dalam dakwah, jangan kau ajak umatmu untuk bertengkar. Ketika kalian menempuh resiko ketika berdakwah dan ada resiko dalam dakwah itu, jangan kau hasut umatmu untuk memusuhi pemerintah. Ketika sudah mengambil posisi sebagai ulama, penceramah, pendakwah, pewaris para nabi, biar para nabi. Ada nabi karena berdakwah dibakar hidup-hidup.
Ibrahim alaihissalam. Ada nabi yang diusir dari kampungnya karena berdakwah, Nuh, Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang sampai diasingkan dan nyebur ke laut demi berdakwah, Yunus alaihissalam. Jadi ketika kalian sudah mengambil posisi sebagai mubalik, dan ketika berdakwah ada tantangan, maka siap kau dibuli, siap kau dihina, siap kau dimaki, bahkan siap dipenjara, bahkan pada akhirnya siap seperti Ibrahim alaihissalam, dengan catatan betul-betul kamu amar ma'ruf nahi munkar. Saya orang ceramah, saya tidak senang kalau orang-orang bicara soal ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Saya, bagi saya, kalau kau yakini benar, silakan kau lakukan tanpa menyalahkan orang beribadah dengan cara yang berbeda. Mau kunut, silakan. Jangan kau salahkan yang tidak kunut. Yang tidak kunut, silakan. Jangan kau salahkan yang kunut. Aman. Yang mau maulid, silakan. Jangan kau salahkan yang tidak mau maulid. Yang tidak mau maulid, silakan. Jangan kau bilang sesat yang tidak maulid. Selesai kah? Aman. Ini kita selalu bertengkar. Nah, ulama harus memberikan ketenangan dan contoh seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian juga umat, ketika beragama dengar ulama, ketika beribadah dengar ulama. Kenapa kita butuh ulama? Contoh begini. Saya datang dari Makassar. Landing di Bandara Kuala Namu. Saya mau ke tinggi apa? Bukit tinggi. Tebing tinggi. Saya mau ke tebing tinggi. Kalau saya punya SIM, punya STNK, punya mobil di sini, tahu jalan, dan saya punya uang, punya pembeli bensin, ada mobil saya tahu jalan mau kemana ke tebing tinggi, insya Allah tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya tahu jalan dan ada kendaraan saya. Kalau saya tiba-tiba datang, tidak pernah ke tebing tinggi, tidak ada mobil, tidak ada duit, tidak ada STNK, tidak ada SIM, mau bawa mobil sendiri, saya yakin tujuan ke tebing tinggi, tapi sampainya kemana? Ke Riau. Salah jalan, Gus. Maka bapak, kalau tidak tahu jalan, paling aman naik travel. Kalau bapak pernah belajar agama, pernah kajian, ada ustadz yang menuntunnya, insya Allah beragamanya aman. Tapi kalau belum pernah mondok, tidak pernah baca kitab, tidak pernah berguru dengan khusus, lalu tiba-tiba mau mengamalkan apa yang bapak cuma baca, biasanya itu salah dan sesat dalam menafsirkan sesuatu kitab. Maka ini pentingnya kita ada ulama. Maka ini pentingnya pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bekerja sama dengan ulama.